Dua pegawai honorer kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jember, Jawa Timur ditangkap polisi karena mencuri peralatan perekaman kartu tanda penduduk elektronik senilai ratusan juta rupiah. Video dari kamera pengawas ini memperlihatkan salah satu oknum pegawai honorer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember mencuri peralatan perekaman KTP elektronik. Pelaku atas nama Agus, usia 28 tahun, warga Kecamatan Kaliwates. Ia merupakan pegawai honorer bagian cleaning service atau petugas kebersihan. Sedangkan satu pelaku lainnya adalah Yogi, usia 32 tahun, warga Kecamatan Kaliwates. Ia juga pegawai honorer di bagian staf administrasi umum. Keduanya bekerja sama mencuri dan menjual hasil curian. Berkat rekaman kamera pengawas ini, polisi dapat mengungkap kasus pencurian yang kerap terjadi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember. Kerugian mencapai 160 juta rupiah. Setelah dicuri, kemudian dijual secara COD, kemudian dibeli oleh warga Sidoarjo. Warga Sidoarjo dan jual keterangan tidak tahu, dan sebagian barang sudah beredar dijual di Jawa Barat, di Kalimantan. Dan sebabnya bersangkutan siap untuk mengurangnya dan wujudnya seperti ini. Kerugian total dari Dinas Pendidikan dengan pencurian awal ini adalah kurang lebih 160 juta dari nilai material. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.